Jadi kita mendapatkan permohonan audiensi dari PM DKI Jakarta, ya, DPD Gubernur Jakarta yang meminta kepada Pak Wali Kota untuk melaksanakan kegiatan audiensi. Yang intinya mereka ingin memperkenalkan DPD dan DKI itu seperti apa. Karena tadi kan sudah disampaikan dalam forum rapat tersebut bahwa beberapa tahun terakhir ini tugas dan fungsi LPM ini vakum, ya, vakum. Sehingga mereka saat ini audiensi, kemudian nanti melaksanakan musdar. Selain nanti ditentukan pengurus-pengurus yang barunya, sampai nanti level provinsi, wali kota, dan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Jadi intinya mereka kumun lah, ya. Mereka menyampaikan bahwa LPM ke depan lagi mereka akan akses untuk melaksanakan tugasnya. Intinya seperti itu. Seperti yang sampaikan tadi, ya, saya mengharapkan supaya keberadaan LPM DPD RI Jakarta, ya, untuk bisa bersinergi, berkolaborasi dengan beberapa PPD yang ada di Jakarta Timur, di bidang pariwisata, di bidang kebudayaan, di bidang ekonomi, di bidang pemberdayaan perempuan, kemudian di bidang sosial sebagainya. Itu masukan yang nanti akan disampaikan dalam pasar kerja untuk merumuskan kira-kira program-program apa yang bisa disinergikan. Selanjutnya nanti secara operasional mereka bisa berkoordinasi dengan PPD masing-masing.